Kalau satu ini, saudara, ada kisah dari seorang warga lansia yang tinggal di Desa Sungkung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, harus ditandu selama 5 hingga 7 jam demi bisa mendapatkan perawatan di puskesmas kecamatan. Warga bergotong royong mengangkat tandu karena akses jalan yang sulit dan tidak bisa dilewati motor maupun mobil. Video amatir warga ini merekam saat masyarakat Desa Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, terpaksa harus bergotong royong untuk memandu warga yang sakit menuju puskesmas induk di kecamatan. Warga harus berjalan kaki hingga hampir 7 jam melewati jalan tanah dengan kondisi berbukit karena akses jalan yang sulit dan tidak dapat dilalui mobil. Bahkan dalam perjalanan, bidan desa yang bertugas di kawasan ini turut mendampingi warga yang sakit. Terkadang juga harus memberi infus bagi pasien saat beristirahat di pertengahan jalan. Kondisi ini sudah lama terjadi selama bertahun-tahun. Dan setiap ada warga yang mengalami sakit parah, warga terbiasa saling bahu-membahu untuk menggotong warga yang sakit menuju fasilitas kesehatan. Yang jelas yang sudah pernah ke Sungkung pasti tahu bahwa memang salah satu akses kami di mana mobil itu belum bisa masuk. Akses yang sangat sulit, bisa memakan waktu 4 sampai 7 jam tergantung cuaca lagi. Kalau hujan akan lebih lama lagi perjalanan. Semua orang Sungkung saya ngerasa pasti mengalami hal seperti apa yang kami rasakan bertahun-tahun di jalan seperti ini. Dan pasien yang saya rujuk kemarin itu memang kondisi pasien itu sudah sangat parah. Pak Dino, umur 64 tahun, dia kena penyakit stroke di mana pasien ini sudah tidak bisa berjalan, makanya harus dibawa ke fasilitas yang lebih memadai. Pasien yang ditandu memang mengalami sakit parah dan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap karena kondisinya yang semakin memburuk. Sebab fasilitas kesehatan yang tersedia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia ini hanya berupa puskesmas pembantu dengan fasilitas yang sangat terbatas. Tim Liputan, Kompas TV, Bengkayang, Kalimantan Barat.